Satu, dua. Setelah 14 tahun kita puasa gelar, alhamdulillah piala ini balik lagi ke Indonesia. Ini juga berkat doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua kita bukan apa-apa. Kemarin pas pertandingan final itu ada rasa ketegangan nggak sih bang pas awal-awal main bang? Kita selalu ikuti arahan dari coach. Coach selalu bilang main lepas, ya enjoy the game, ya lakukan yang terbaik, ya percaya sama diri sendiri. Itu yang soal coach bilang. Saya harap prestasi ini bisa kita pertahankan ke depannya. Menurut saya ini kemenangan yang sangat signifikan karena waktu terakhir kita menang itu Thailand tidak ikut berpartisipasi. Jadi saya bisa sampaikan bahwa ini kemenangan yang mutlak di mana Indonesia menunjukkan kita adalah negara dengan kekuatan timnas futsal paling kuat di Asia Tenggara. Dan kita mau menatap lebih jauh lagi, mempersiapkan untuk di level Asia dan juga di level dunia.